It's dead. Facecam is dead. I don't get Facecam is dead. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Fat. Dan kali ini gue balik lagi dengan Pixelmon. Dan ya, seperti yang kalian lihat, gue ada facecam sekarang. Halo, facecam. Dan ini adalah, oh god, gue lupa peraturannya. Untung aja dalam air. Oh my god. Jadi di episode ini gue tuh bermaksud untuk memperingati hari 17 Agustus, ya kan? Dengan cara di atas Pokemon Center gue yang sekarang, yang gue tinggalin sekarang itu, pengen gue bikin bendera merah putih. Nanti gue bikin upacara yang bakal ada Pokemon-Pokemon gue di situ. Gue nggak tahu cara ngeluarinnya gimana semua, mungkin nggak bisa, mungkin cuma satu doang, mungkin yang upacara bakal gue sama Charmeleon doang yang sampai sekarang masih belum evolve jadi Charizard juga. Jadi kalian pasti nanya-nanya, kan ini di Pixelmon Pokemon-Pokemon Pokemon semua, nggak ada binatang, jadi gimana dapat wallnya? Dengan cara nyolong-nyolong wall yang ada di Pokemon Center gue. Jadi yang putihnya bakal dari Nether Quartz, dan sekarang ini gue pengen ke Nether. Terus merahnya bakal dari Red Wool ini yang ada di sini nih, yang ada di Pokemon Center gua. Jadi ya langsung aja kita turun dulu dari Pidgeot. Ada Pokemon apa tuh? Dalis, gede banget. Wow, MLG man. Sini Pidgeot. Menjet. Ini Pokemon apa? Rasanya tadi kayak ada Pokemon gede tadi. Oh ya, sama sekarang gua lagi nggak ada skin karena gue lagi nggak ada koneksi. Gue main ini offline, jadi mohon maaf kalau nggak ada skin. Dan ya, langsung aja gue pengen nyari cave yang ada fire. Oh nggak harus cave sih ini. Gue pengen bikin nether portal dulu dengan cara yang paling efisien, yaitu pakai lava bucket yang sebanyak-banyaknya. Ini kalau kalian mau nanya-nanya, Fat pakai texture pack apa? Ini nama texture packnya Vaniros 4000 deh. Vaniros 4K. Jadi ini texture pack yang dibikin sama Vaniros pas dia nyampe 4000 subscribers kalau nggak salah. Coba dulu. Iya tuh Vanir 4K. Gua nggak tahu linknya bakal ada di deskripsi apa enggak. Kalau misalnya gua bisa nemu linknya lagi, mungkin gua taruh di deskripsi. Kalau enggak ya kalian cari sendiri aja, pasti ada kan di YouTube tuh. Banyak ya kan? Dan ya langsung aja. Ini kalau nggak salah ada lava pool lah, bener kan? Ada lava pool di sini. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke Nethernya. Sekarang kita udah punya Flint and Steelnya. Boom, let's go ke Nether. Pertama kalinya ke Nether di series Pixelmon. Gue juga penasaran di Nether sana nanti bakal ada Pokemon kayak apa. Siapa tahu bisa ketemu Pokemon api yang rare, yang langka. Oh, udah ketemu Nether Quartz. Apa jangan-jangan Pokemon nggak nge-spawn di Nether ya? Pokoknya kesini, tujuan pertama kita kesini tuh mau bikin bendera merah putih. Jadi kita butuh Quartz yang banyak. Tentunya, harusnya gue punya Fortune nih, cuman belum enchant karena nggak punya buku. Sangat sedih. Hampir jatuh. YOLO. Oh my god. Jadi ternyata Pokemon nggak nge-spawn di Nether. Sejauh ini gua ngeliat ada Pokemon di Nether sini. Deket-deket portal. Mungkin siapa tahu ternyata di dalam ada itu lagi, ada Groudon. Gua aja nggak tahu.
apa Pokemon Pokemon legendary apa kalau di single player bisa nge-spawn sendiri apa harus di-spawn sama pakai komen. Ya, kita bakal nge-spawn kalau misalnya kita udah siap aja nanti. Pokemon kita juga masih lemah-lemah. Nemu Pokemon rare aja belum? Paling Pupitar paling rare dari semuanya. Pidgeot kan cuma evolusi dari Pidgey. Walaupun levelnya tinggi. Bentar lagi satu stack. Mati dah. Oke, bodo amat. Gue udah dapet 26 block of quartz. Mungkin aja itu cukup untuk sekarang. Untuk sekarang, gue nggak tahu buat nanti-nanti. Kalau misal gue butuh lagi, sekarang gue butuh bikin shears untuk biar apa namanya ngancurin woolnya lebih cepet. Yo iya, langsung aja kita ke atas. Mulai dari paling sini. Oke. Oke, kita udah punya 52 red wool. Dan sekarang gue butuh kayu buat bikin kayak semacam tangkai gitu. Bukan tangkai, tongkat. Tongkat, apa ya namanya? Hah? Bukan fence. Tangkai si benderanya. Iya, tiang bendera. Untuk buat tiang benderanya gue pengen bikin dari kayu aja. Karena ceritanya ini kan ini tradisional. Ya lah, apa-apa aja masih mesti nambang dulu. Oke, 12 kayak cukup. Ayo kita bikin. Ntar ini ganjil kan? Iya ganjil. Berarti bisa di tengah-tengah sini ya. Ads. Ups, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah, segitu aja kali. 9, 10, 11, 12, 10 amat. Terus kita bikin warna merahnya. Ups, jangan di situ. Oke, mantap. Apa di sini ya? Di sini deh. Kita bikin supaya kayak ada animasi berkibar gitu. Jadi enggak terlalu flat. Dah. Oh, anjir, frame gua 17 FPS doang. Terus 1, 2, 3 1, 2, 3 Oops. What? Udah mat. Boom. Selesai. Wow. Yuk kita lihat dari depan. Wah. Ayo kita bakal upacara kayak kurang panjang ya. Kelihatan kurang panjang. Tambahin satu deh. Ada gold bet, sabar. Kita tangkap dulu gold betnya. Level berapa gold bet? 22. Kalau gitu biar nggak langsung mati kita pakai Charmeleon. Ember aja biar nggak langsung mati. Jangan langsung mati. Malah kita kena confusion. Satu lagi, jangan bunuh. Oke, nice. Pokeball. Yoi, gan dapat. Yoi. Tambahin satu deh, tambahin satu layer ke samping, bukan ke bawah. Ayo, kita bakal naik lagi. Ini maksud gue tuh tambahin satu di sini nih. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Boom! Udah kayaknya ada enak dilihat sekarang.
ini sisanya buat ini untuk pinangnya. Bodo amat lah. Ya. Aduh. Kalau misalnya gue capek sama Pokemon Center ini, gue bisa ngungsi ke Pokemon Center yang lain kok, nyantai. Dan nice, nice, not bad, not bad, not bad, not bad. Dan sekarang gue sama Pokemon gue, yaitu Pokemon awal gue, yaitu Charmeleon, yang selalu setia bakal upacara ke upacara bendera. Biar dia ngadep ke sana, gue harus dari sini kali. Malah ngadep ke sana. What? Ih, nggak bisa ngadep ke sana. Ya udah, kalau gitu kita upacaranya dari nah, dari sini. Pasti kan dia ngadep ke sana. Nah, mantap. Tapi benderanya jangan deh. Di sini aja. Oh, malah berantem ini sesama Bellsprout. Ayo kita upacara. Upacara di atas poin aja deh. Oke, okay, here we go. Charmeleon. Malah ngadep ke sana sih kamu sekarang. Bodoh amat lah. Terserah dia mau ngadep mana. Ayo kita sana. Woi, itu hormat tuh. Hormat. Ngapain ke bawah sih ini? Diem di sini. Tuh loh, tuh. 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 Itu. Itu. Astaga. Tuh loh, hormat. Ayo. Kepada bendera merah putih. Hormat. Kepada bendera merah putih hormat. Gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Yeay. Jadi ya, untuk semuanya yang nonton ini, semua kan upacara bendera. Mana sih? Lol. Jadi ya, apa untuk semua penonton gua, semua pelanggan gua, semua subscriber gua, semua viewer gua yang dari Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke 70 berapa? 71 ya?
71 kan 71. Dan ya, itu aja untuk perayaan 17 Agustus kali ini. Sekarang gua enggak tahu mau ngapain, mungkin gua bakal off apa nangkap-nangkap Pokemon off camera. Dan ya, this has been fat and gua mukanya rata kayak setan muka rata. Peace out.